Mungkin Anda tidak akan pernah tahu betapa beruntungnya Anda sekarang ini. Setelah mendengarkan fakta motivasi ini, maka Anda akan mengerti. Bumi ini penduduk 8 miliar manusia. Setiap harinya, ada 30 juta orang terbaring di rumah sakit dan mungkin mereka tidak akan pernah bisa melihat matahari di esok paginya. Di dunia ini, peperangan tidak pernah berhenti satu hari pun. Setiap harinya, ada 80 juta orang terdampak perang. Nyawanya di ujung tanduk. Setiap harinya ketakutan mendengarkan dentuman bom, teriakan penduduk yang kakinya putus oleh bom, serta tangisan anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Di dunia ada lebih dari 1,5 miliar manusia yang berjuang keras mati-matian bekerja hanya demi sesuap nasi dan pekerjaan dan penghasilan yang tidak pasti. Mereka setiap harinya berusaha agar bisa makan 3 kali sehari. Bagi mereka yang penting tidak kelaparan, seberat apapun pekerjaan akan mereka lakukan. Dan Anda perlu ketahui, ada ribuan sampai puluhan ribu manusia mati kelaparan setiap harinya. Di negara berkembang maupun negara yang tidak berkembang, ada 2 miliar manusia yang hidup dalam kemiskinan dengan penghasilan yang sangat rendah. 40% di antaranya bahkan tidak pernah membeli sebuah baju baru, bahkan tidak pernah makan ke kafe atau restoran. Ada 280 juta manusia yang menjadi tunawisma, setiap harinya menjalani hidup dengan penuh penderitaan, kedinginan, dan tidur tanpa pasti. Bila Anda tidak berada dalam kondisi demikian, berarti Anda lebih beruntung dari mereka. Apalagi Anda bisa melihat video motivasi ini buktinya bahwa Anda orang yang lebih beruntung dan bahagia. Di dunia ini ada lebih 40 juta manusia yang tidak bisa melihat indahnya pemandangan alam, yang tidak bisa mendengar suara merdu alam ini. Ada 40 juta lebih manusia yang tidak bisa berjalan, tidak bisa memanjat tangga, tidak bisa menggerakkan kepalanya, tidak bisa berbicara. Kalau kita bandingkan dengan mereka, ternyata Anda lebih beruntung dari mereka. Hidup ini singkat, hargai dan syukurilah, maka engkau pasti akan bahagia. Jangan hanya demi sebuah nama dan prestasi membutakan mata Anda. Jangan hanya sedikit kekeliruan, lalu Anda membuang sebuah kepercayaan. Jangan mengatakan miskin, padahal Anda masih hidup sangat berkecukupan, bahkan berlebih. Jangan selalu berkeluh kesah dan merasa kurang cukup, padahal situasi Anda sebenarnya lebih beruntung. Hidup ini yang terutama adalah kesehatan, yang kedua ketentraman, yang ketiga adalah kegembiraan, yang keempat adalah kebahagiaan. Barulah sandang, pangan, rumah, kendaraan, lalu relasi keluarga, teman, pasangan, uang, kedudukan, dan nama baik. Di dunia ini setiap hari ada ribuan orang kehilangan pasangan, teman, anak, atau orang tuanya. Jika Anda masih bersama anak istri, masih bersama orang tua, adik, dan kakak, maka Anda harus sadari betapa bahagianya dan beruntungnya Anda. Terus, masih ada alasan apa lagi untuk tidak bersyukur dan menjalani hidup dengan semangat dan bijak?